Saat ini kita mayoritas di Kota Pekalongan, tapi bahwa kita sering dianggap kecil, kita sering dianggap tidak mampu, dan kita sering dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk itu, mulai sekarang kita harus sadari itu, bahwa NU adalah organisasi besar, organisasi yang di situ terdapat potensi-potensi besar dan siap untuk memajukan Pekalongan. Untuk itulah saya atas nama PCNU Kota Pekalongan mengharapkan kepada seluruh badan otonom, kepada lembaga, kepada MBC maupun ranting untuk terus berkhidmat, khidmat jamiah. Kita khidmat di NU ini sama dengan kita khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita khidmat di Nahdlatul Ulama sama dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwa NU adalah Islam yang benar, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berislam kita harus seperti yang diajarkan oleh para kiai-kiai kita. Kita harus berislam dengan Islam yang ramah, berislam dengan Islam yang santun. Tetapi jika ada 1-2 orang dan 1-2 kelompok yang mencoba mengganggu kita, maka harus kita kasih pelajaran bahwa kita mampu untuk itu. Kita harus berislam sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ber-NU juga harus sama seperti itu.